Oke, assalamualaikum. Untuk video first person shooter ni, aku nak cerita sikit, sedikit pasal proses aku buat video ni. Oke, sebelum tu, korang semua, buat program-program yang aku guna untuk video. First, basic laptop. Satu lagi gun prop yang aku beli ni, replika senapang. Replika ni kita boleh dapat dengan harga mahal sikit lah, dalam RM40. Aku beli ini dalam RM44. Bagi aku dia cukup mahal sebab aku pun tak selalu bazir kat Indonesia ni. Tapi kadang-kadang penting, kalau korang nak shoot video yang melibatkan pakai gun prop ni, korang kena pastikan biar semua orang tahu yang korang hanya menggunakan gun prop, bukan secara betul. Ini dapat mengelakkan daripada korang kena tahan dengan polis tak alasan menggunakan senjata tanpa lesen. Okey, disebabkan video ni bertemakan first person shooting, so tema rakaman dia ialah majoritinya first person shoot lah. Okay, untuk shoot semua scene tu aku guna ear CCTV, dia sikapkan dia dengan tali. So cara dia simple. Okay, bila ikat dengan tali tu, dia akan jadi macam ni. Ikat kat bahagian lens, and then tali ni korang boleh gantung kat leher macam ni. Then just okay. Aku rasa setakat ni dah video behind the scene untuk the first person shooter ni. Sekian, assalamualaikum. Bebek! Kau nak tahu pistol yang jadi buat daripada apa?